Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Seorang guru yang sejati bukanlah mereka yang datang kepada kita dan mengajarkan sesuatu kepada kita, tetapi guru yang sejati adalah hati dan pikiranmu. Pikiran yang selalu terobsesi dengan harapan dan selalu termotivasi untuk segera memulai, dan hati yang selalu siap menerima segala suasana untuk menjalani sebuah pekerjaan. Sesulit apapun, seberat apapun akan tetap dilaksanakan dengan terus mencoba, belajar, dan tetap yakin. Melihat tanaman yang terus tumbuh dan berkembang, semangat kita juga harusnya ikut berkembang, bro. Ya, mengingat banyaknya pengorbanan dan perjuangan kita yang telah kita lakukan sebelum kita sampai dengan kondisi hari ini. Walaupun berbagai kendala dan cobaan mulai datang, tetapi tetaplah bersemangat dan yakin. Seperti kupu-kupu yang mulai datang dan menaruh telurnya di bawah daun. Telur-telur itu kemudian akan menetas menjadi ulat. Untuk mengatasi serangan hama ulat yang dapat memakan daun pare maupun cabai, kita akan pakai insektisida Klinsek, bahan aktif permetin, dan insektisida Dangkeh, bahan aktif metomil. Jadi kedua insektisida ini akan kita campurkan. Terus terang saya tidak tahu rumus kimianya apa ketika dua bahan aktif ini dicampurkan. Tetapi yang jelas kinerja dari insektisida akan meningkat dan semakin ampuh. Ya, kita campurkan jadi satu, bro, seperti ini. Resep ini saya dapatkan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, bro. Pengalaman menanam, bertani bertahun-tahun yang lalu. Jadi di sini edukasi jadi, edukasi mateng buat saya. Nggak ragu lagi intinya seperti itu. Kita campurkan, bro. Ya, ini. Nah, ya. Satu bungkus kita masukkan ke dalam satu botol. Ya, kita tutup dulu, bro. Ya. Kemudian kita kocok dulu. Kira-kira sudah tercampur atau belum? Ya. Oke, dan untuk dosisnya kita pakai 15 mili, bro. 15 sampai 20 lah. Ces. Kemudian kita aduk. Oke. Ya. Warnanya putih, ya. Kedua tanaman ini sudah berumur 19 hari setelah kita pindah tanam. Tanaman pare sudah mulai merambat ke dinding parah-parah mencari jati dirinya. Sedangkan tanaman cabai rawitnya juga mulai subur dan menikmati hidupnya. Namun hari ini kita belum memberikan pupuk susulan, kita pakai cara yang mudah dan hemat saja, bro. Tetapi mempunyai efek perkembangan yang luar biasa terhadap tanaman, yaitu dengan pemberian vitamin tanaman Mestisol N, komposisi N30, P10, dan K10. Untuk dosis per tangkinya pada fase pertumbuhan seperti ini, kita pakai 1,5 sendok, bro. Oke. Jangan lupa selalu diaduk dulu, bro, ya. Vitamin ini bebas, jika teman-teman misalnya hari ini penyemprotan fungisida juga bisa dicampurkan. Oke. Kemudian kita tambahkan air sampai penuh, bro. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, penyemprotan dari atas dan dari bawah daun, bro. Karena ulat-ulat itu biasanya ada di bawah daun. Pemberian vitamin seperti ini akan diserap oleh tanaman melalui jaringan daun. Penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri yang berasal dari dalam tanah itu banyak sekali, bro. Misalnya layu fusarium, layu bakteri, antraknosa, dan lain-lain. Semua penyakit itu dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan kerugian. Untuk menghindari hal itu, kita perlu melakukan tindakan pencegahan, yaitu dengan pengocoran air trichoderma secara rutin setiap 1 bulan sekali. Pada pemberian air trichoderma yang pertama kali ini, kita akan pakai anfus yang dilarutkan ke dalam air 10 liter. Jadi satu kemasan ini, bro, 500 gram, kita masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air 10 liter. Warnanya hitam. Alotnya yakin. Teman-teman ngerti alot pora? Alot itu sulit disobek. Ulet. Itu loh, bro. Ya, seperti ini. Set. Kemudian kita aduk. Ya. Iya. Jadi tindakan perawatan tanaman itu kita harus set-set, bro. Ya, oke. Karena ini serbuk, jadi ngaduknya agak lama, bro. Nih, keren kan? Lagi, bro. Us, it. Mayorat tapi udah lupa. Cara pemakaiannya adalah, yang pertama, bro, kita aduk dulu. Kemudian yang kedua, untuk alat pemupukan kapasitas 20 liter, kita pakai 5 gelas. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan lebih baik pakai penyaring ya, bro. Ini bubuknya tebal banget. Kemudian kita tambahkan air sampai penuh. Oke, bro, kita siramkan ke setiap lubang tanam sekitar segelas, bro. Seperti ini. Ya. Jadi trichoderma itu akan mengendalikan perkembangan jamur dan bakteri di dalam tanah. Mantap sekali, bro. Woi, ya, ya, bro, ya, duluan, ya. Jam berapa sih udah pada pulang itu, teman-teman?